Kita lihat lagi pemirsa, ini juga masih ada satu kontingen lagi acara Parade Budaya Lebaran 2019 Desa Pujonggede. Nah, di sini dari tulisannya ini kita ketahui sebanyak 24 RW mengikuti menjadi peserta parade budaya dalam acara kegiatan Lebaran Desa Pojok. Ternyata kegiatan ini sudah berjalan 3 tahun. Setiap tahunnya warga Desa Pojok Gede bersama Puspika melakukan Lebaran Desa Pojok Gede. Kita lihat juga di sini di atas panggung kita ada Bapak Camat, ada juga Danramil dari Bojonggede, ada juga Kapolsek dari Bojonggede dan para elemen lainnya. Ternyata Bapak Camat sendiri digampingi oleh Ibu Camat untuk memberikan semangat buat warganya. Ah, ini kuliner yang disini untuk mencegah stunting. Ah, ini belakangnya lagi, ini adalah sayur mayur dan produk lainnya. Ini belakangnya lagi adalah produk dari bank sampah. Macam-macam, mari kita promosikan bank sampah jadi berkah. Bahkan di KRT, di RW 19 bank sampah Asik ini memproduksi produk-produk yang menjadi kebanggaan karena bisa menjadi emas. Jadi sampah jadi emas. Ini belakangnya lagi adalah Karang Taruna dari RW 19. Demikian. Oke, jadi RW 19 Bojonggede ini adalah mengikuti kegiatan pawai dondang. Untuk kesekian kalinya kami mengusung tema kali ini adalah mempromosikan kearifan lokal untuk ketahanan pangan dan mencegah stunting. Makanya produk yang kita tampilkan adalah ada pengantin sunat yang cerdas untuk generasi emas tahun 45. Mereka makan dari produk-produk kita, produk lokal. Demikian juga budaya lokal kita promosikan supaya menjadi ikon Indonesia. Kira-kira begitu. Persiapan ini cuma 1 minggu, tapi karena kebersamaan sehingga kita bisa terwujud dan bisa mengerahkan lebih dari 60 orang. Oke, Lebaran Bojonggede ini perlu dipertahankan. Karena apa? Karena disinilah kita memompa semangat ya warga kita untuk meneruskan atau menguri-uri atau memelihara budaya kita. Karena kearifan lokal ini penting menjadi ikon dari bangsa kita. Kami harapkan kegiatan dondang dengan mempromosikan budaya lokal maupun UKM kuliner lokal itu terus dikembangkan sehingga tidak hanya berhenti dari sini, tidak hanya sekedar pawai-pawai, tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga untuk promosikan produk-produk kita. Saya Saiful Rahman Al-Mandari, Ketua RW 19. Oke, pemirsa, tadi saya telah melakukan wawancara dari beberapa salah satu RW yang telah mengikuti kegiatan Lebaran Bojonggede. Ini persiapan demi persiapan panitia sedang melakukan penilaian. Ini kita lihat semua peserta yang hadir menampilkan bermacam-macam hasil karyanya di masing-masing lingkungan. Bisa dilihat sendiri pemirsa, ini banyak sekali. Oke, kita kembali ke panggung, ada kegiatan yang kita akan dimulai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.